Pemirsa, kali ini kita akan bongkar rahasia elk. Ini saringannya kita ganti, saringan lamanya kita potong, seset pakai cutter. Kita seset pakai cutter, taruh busa buat ganjelan biar nggak keisap. Nah, ini kita bolong-bolongin biar udaranya nanti masuk tambah banyak. Kita cari busa di pasaran, busa motor-motor jadul seperti Reking dan sebagainya, Supra, Post One juga bisa. Nah, kita bikin sesuai ini. Nah, nanti kita tutup. Ini fungsinya dia tetap memfilter udara. Ini dibasahkan dulu pakai oli, jangan terlalu basah, nanti bersihannya gampang, tinggal dicuci pakai bensin lalu dikasih oli sedikit, cocok pakai, lalu dipasang lagi. Ini menghemat pengeluaran juga daripada ganti. Aslinya kan tidak bisa dicuci, harus diganti. Nah, ini kita ini mulut panjangnya kita potong sedikit biar udara lebih plong, kasih AD power biar udaranya bagus. Itu tips untuk pernapasan aerok. Mudah, simpel, dan berguna. Kita pasang lagi. Tinggal pasang lagi seperti biasa. Kita penyaring dengan baik dan mesin tetap bersih. Sekian.